Sebagai raja hutan, harimau hampir tak terkalahkan. Terkecuali jika harus berhadapan dengan hewan-hewan tertentu. Gajah misalnya. Harimau akan ketakutan jika berhadapan dengan gajah. Dan masih banyak lagi momen ketika harimau takut dengan hewan lain. Dalam video ini terlihat seekor harimau berjalan mengendap-endap untuk mendekati seekor beruang. Namun ketika sudah berada dekat dengan beruang, si harimau itu terlihat ragu untuk menerkam si beruang. Dan ia pun dikagetkan oleh si beruang yang tiba-tiba berbalik badan. Merasa terganggu dengan kedatangan harimau, si beruang berusaha mengusir harimau itu. Yah, bukannya menyerang si beruang, harimau itu malah berlari menghindar dan mendekati rekannya. Rekannya yang melihat kedatangan beruang pun juga ikut panik. Namun pada akhirnya si beruang meninggalkan kedua harimau kelaparan tersebut. Hal serupa juga dialami oleh harimau ini. Namun kali ini malah si beruang yang mendekati harimau. Mengetahui dirinya dalam bahaya, si harimau seperti ketakutan dan memilih tiarap, seolah-olah menunjukkan bahwa dirinya tidak akan melakukan perlawanan terhadap beruang. Cuplikan video ini memperlihatkan ketika seekor harimau mengintai seekor gajah besar di sebuah savana. Harimau itu terlihat perlahan-lahan mendekati si gajah. Namun ia terlihat ragu-ragu untuk menerkam gajah tersebut. Dan benar saja, si gajah yang mengetahui keberadaan harimau. Ia langsung berbalik badan dan membuat harimau terkejut ketakutan. Di tempat yang berbeda, seekor harimau ini terlihat sedang minum air di tepian kolam. Mengetahui kedatangan si gajah, harimau itu bergegas berpindah tempat. Ia terlihat merebahkan diri dan berharap si gajah tidak menyadari keberadaannya. Ia salah, gajah besar itu mengetahui keberadaannya. Sadar gajah akan mendekatinya, si harimau pun bergegas bangkit dan melarikan diri. Singa dikenal sebagai penguasa dan satwa terkuat dalam siklus kehidupan di hutan. Namun masih ada harimau yang berperan sebagai pemangsa puncak. Lalu apa jadinya jika kedua spesies kucing besar ini dipertemukan? Dalam video ini terlihat seekor anak harimau mencoba menyerang seekor singa jantan. Merasa terganggu dengan ulah harimau tersebut. Singa pun marah dan melakukan serangan balik. Hal itu pun tentu saja membuat si harimau ketakutan. Kucing oranye atau biasa disebut dengan kucing oranye kerap dianggap sebagai pembuat onar di antara jenis kucing lainnya. Hal itu bisa kita lihat di dalam video ini. Terlihat seekor kucing oranye dengan gagah berani berada tepat di depan kandang harimau. Si kucing oranye tiba-tiba bereaksi dan membuat si harimau kaget bukan kepalang. Pertarungan langka dan menegangkan juga terjadi di dalam video ini. Kali ini seekor anjing menyerang seekor harimau secara brutal. Namun harimau tersebut tidak bisa berbuat banyak hal. Terlebih si anjing juga dibantu oleh seekor singa untuk menyerang harimau tersebut. Ya, itu tadi beberapa momen ketika harimau takut dengan hewan lain. Ada waktunya kita menjadi orang baik dan menyenangkan.
Tapi ada waktunya pula kita katakan cukup ketika mereka mulai kelewatan. Terima kasih dan salam lestari.